Action. Mana mejanya? Oh ya, ini yang pesan keripik ocoh ya? Iya. Ini sama teh manis jahe kencur. Iya. Silakan, selamat menikmati di DKP ini. Gian. Muka lu mengkerut kayak cucian. Sini, sini. Jangan gitu dong, kan ada tamu gak enak. Lu kenapa sih, lu ada masalah? Ada. Lu ada masalah? Ini lama-lama saya keluar dari studio nih kalau didorong mulu. Lah kan gue nanya lu, lu ada masalah kenapa sih? Ada nih. Istri saya. Istri lu cewek? Iya, istri saya cewek lah. Iya. Itu gak usah dikasih tahu juga udah tahu. Ya terus kenapa lu? Istri saya tuh, waktu belum pacaran aja dia ngomong janji aku akan masakin kamu macem-macem. Dia bilang, pagi akan dibikinin teh anget, siang sirup, malam kopi. Ini saya bingung, ini dia nih sebenarnya mau bahagiain saya apa mau bikin saya diabetes gitu. Lah terus yang jadi masalah lu apa? Masalah dikasih minum doang, gak dikasih makan. Oh masa iya, gak mungkin lah. Sampai saya ikan gabus apa dikasihnya minum doang. Positif aja, positif. Jangan dong, kalau positif terus gak di sini lagi. Itu kan corona, beda lagi. Ya, makanya. Maksudnya positive thinking lu nya. Oh. Emang lu sebel sama istri lu? Ya sebel, emang lu enggak apa sama istri lu? Ya kalau ada masalah, kalau gak ada masalah ngapain sebel? Kalau ada masalah ya sama... maksudnya sekarang ada masalah enggak? Enggak ada. Kan gua nanya sama elu. Ya gua ada masalah, banyak masalahnya ini, pusing gua. Ya udah enggak usah dipusingin, kan ini lu lagi kerja lu. Kerja di kafe dicurigain mulu. Kamu ngapain kerja di kafe goda-godain cewek, ngeliat-ngeliatin cewek? Lah emang tugas security ngeliat-ngeliatin cewek. Ya beda dong. Beda dong, beda dong. Ya enggak gitu dong. Masa security lihat-liatin cewek, ya, lu kan ngamanin di situ. Bisa mengamankan mereka. Nih, gara-gara kemarin lu liatin cewek cakep lewat ke situ, lu enggak tahu kan, enggak sadar kan di sini ada tamu yang gergaji kursi. Makanya fokus, kerja tuh fokus lu. Lu liatin cewek terus. Nih pelanggan gergaji kursi, gua tanya mau apa? Mau dikilo dirongsokan. Fokus kerja tuh. Bisa fokus masalah. Masalah di rumah jangan dibawa ke sini. Udah masalah di sini aja, di rumah aja. Udah. Mau minum? Mau. Enak aja gua aja belum minum. Ngapain nawarin kalau kayak begitu? Kan lu lagi kerja. Lagi, udah, enggak usah dipikirin. Masalah mah dibiarin aja. Nih kayak tetangga gua namanya Terpesona. Aku terpesona. Ada pelanggan ini. Iya udah enggak. Lah, lu security di sono ngapain lu sini-sini? Saya mengamankan pelanggan. Ngapain diamanin orang enggak ada masalah ini diamanin. Diperiksa dulu enggak? Takutnya dia gergaji kursi lagi. Enggak beda. Ya. Yang gergaji kursi kemarin cowok. Iya, takutnya dia nyamar ya kan. Udah, kamu enggak aman di sini. Tenang aja. Ngapain lu ngaman-ngamanin segala? Ngamanin dia. Orang udah aman kok. Wah, kafe baru ya di sini ya? Natali. Iya, wah. Baru. Wah. Natali Holzer. Natali Holzer. Mana halo suaminya? Salam si... kenal ya. Ya, saya Entis, penjaga di sini. Suaminya nggak ikut? Lagi dilapor, Pak. Oh, ya. Lagi dilapor, Pak? Oh, lagi dilapor, Pak. Lagi syuting di situ, makanya... Perasaan kemarin saya tahu diundang nggak jadi. Ketawa lu. Gua tahu kan dia sering makan di sini. Oh, suaminya sering makan di sini. Oh, suamiku sering di sini. Iya, si Sule itu tuh. Si Sule itu. Sule, emang tuh. Aduh, si Sule, Sule. Emang kenapa Sule? Sule tuh ya. Mumpung ada Sule, lu ngomong aja. Mumpung enggak ada Sule nih ya. Mumpung enggak ada, lu omongin aja. Sule. Kenapa dia kenapa? Sule tuh pernah mau di roasting tapi enggak jadi, tahu. Terus iya. Gimana tuh? Iya dia bilang, aduh. Perasaan ini yang roasting gue si Kiki bukan lu. Hah? Kok lu yang ngomong? Emang Entis pernah di roasting sama Kiki? Kan gue tahu media sosial. Oh tahu. Iya. Si jangan, Sule. Jangan bilang lu pelayan, gue juga gak ansos. Oh. Iya dia mah main media sosial mulu. Iya. Oh, iya. Iya si Sule, tapi Sule tuh emang sekarang tuh dia programnya udah gak ada ya.
Makanya rajin banget upload YouTube di Sule-Sule tuh. Lu sebagai temennya kayanya juga dia, lu harusnya ini kayaknya dong. Kayaknya dia gak ada kerjaan. Dia gak ada kerjaan? Makanya dia upload-upload YouTube. Upload, makanya rajin. Iya. Udah mending suruh ikut-ikut aja kesini-sini gak apa-apa, nemenin gitu. Aku ajak deh, Kak. Iya. Pernah gua kemarin nanya, Sule ada di sini kan, gua nanya, kok gak ada program YouTube-YouTube terus? Lumayan katanya. Ya. Wah, jok gua patah nih. Gak apa-apa, bisa dilanjutin. Silakan. Iya. Pilih-pilih. Ada apa aja sebutin ya. Dong. Ada macam-macam. Macam-macam nih, ada minuman segar, ya? Makanan ringan, bukan, makanan bukan berat, minuman panas, terserah mau pesen apa silakan kami. Lu sebetulnya security apa pelayan sih? Lu sebetulnya security apa? Security itu jaga di situ, ngamanin kalau ada apa-apa. Ini bacanya apa ya? Yang mana? Yang ini bacanya apa? Oh. Itu kot minuman panas kota mati. Oh, kota mati. Kalau ini apa sih? Minuman panas tenis meja. Oh, tenis meja. Iya. Eh, udah ganti baju yuk. Gua security aja, lu pelayan. Yang harus melayani itu gua, bukan lu. Ya, tapi kan gua ya udah deh, Dek, tuh coba layani. Tugas gua udah, itu. Coba layanin. Silakan, Bu, mau mana lu? Ya. Nih, baca sendiri deh. Tuh, ya jangan begitu lah. Masa baca sendiri gimana sih? Mencoba untuk melawak, Pak Rigen. Oh. Ya, siapa tahu terhibur. Siapa tahu bisa jadi kayak Sule ya? Iya, benar. Iya tuh, Sule keren banget tuh. Bu, mana, Bu? Eh, gue yang depan. Iya. Nih. Ada minuman namanya Suntangan, aku mau Suntangan. Oh, Suntangan. Suntangan itu susu penuh tantangan. Iya. Jadi Ibu pas begitu minum, itu langsung ada tantangannya gitu. Nah, karena gelasnya kita kasih gelas yang geter gitu. Ya, jadi betul. Niatnya mau minum jadi cuci muka emang. Tapi boleh ya, boleh ya. Boleh, boleh. Itu aja ya. Nanti kalau aku minum, aku gitu-gitu ya. Enggak, maksudnya gelasnya yang gitu, kamu mah diam aja. Mau coba. Mau coba, teman. Hah? Aku mah gak apa-apa, yang dibully kan dia dulu juga. Bukan aku. Iya. Kok bukan aku? Kok aku? Kenapa kamu? Astagfirullahaladzim. Astagan, Tis. Ya. Tolong ya, posisikan aku diri dong, Tis. Iya. Jangan merasa diri jadi Sule deh. Iya. Ya, aduh. Aku mau aduh. Suntangan aku. Nih. Mau Suntangan? Suntangan. Nit, Suntangan, Nit. Oke. Okay. Ya. Okay. Susu. Yeah. Susu ya, Bu ya? Susu. Suntangan. Ya. Yang biasa susunya ya? Yang ya, yang biasa. Dari saset gitu maksudnya. Iya. Yang biasa kan? Yang biasa. Katanya, ya. Yang susu tepung kan apa? Kamu tahu kan susu yang biasa? Tahu. Tahu. Jangan ngomong gitu dong, Rijuan gak tahu nih. Anak aku itu. Iya, aku anak kamu. Ya, udah Tis, gue balik dulu lah ke pos. Iya, kasih Gen ya. Iya, sama-sama, Tis. Ya. Amanin Gen. Iya, Tis. Ya, nah. Oh iya, pelan-pelan. Kesungka ya. Datang, selamat datang, kesungka datang. Ya. Ih, cantik banget, gak ada Sule. Suaminya. Mana suaminya? Suaminya nih. Lagi kerja di Lapor, Pak. Iya, di Lapor, Pak. Lu baru syuting Lapor, Pak, gak ada dia. Nah, lu kok lu syuting Lapor, Pak? Kan Lapor, Pak dulu, baru ke Desungkan. Desungkan! Sungkan! Desungkan, mah. Gak enak. Gak enak kalau syuting. Emang Sule bilangnya ke Lapor, Pak? Iya, Kak. Gak ada, tadi gua di lokasi gak ada. Lah kan tadi aku nemenin di situ. Takutnya Sule main gila sama yang maaf nih, yang maksudnya yang arti ya, nih yang teman kamu. Oh iya. Yang mana ya? Si Nia. Ya kan? Ya. Diminta nomor telepon sama Sule. Nah, tuh si Nia. Oh iya. Ada. Tis. Ya, Pak, siapa? Menurut Tis ya. Menurut Tis, kalau misalnya ada wanita cantik begini nih, seorang artis suka ada minta nomor telepon enggak? Ya. Aku? Bukan. Ya kalau Entis gimana Entis? Enggak. Ah masa? Enggak, kalau dulu sebelum nikah iya. Oh dulu? Iya. Kalau sekarang? Berani nikah mah ya enggak tuh. Enggak ketahuan? Enggak tahu. Enggak tahu. Nat kok di situ? Enggak, tadi nanya sama si Entis. Ah. Tapi si Entis wajahnya mirip siapa coba lihat. Siapa? Ini saya jujur ini baru 2 hari udah perang batin ya. Sini. Gimana nih? Bro, duduk bro. Ini. Duh. Sehat ya?
gimana? Hati-hati, Pak Haji. Tarik-tarik. Ntar gua dihujat lagi sama netizen. Orang lu duduk, lu kesiniin, lu duduk di sini. Orang nyangka gua yang geserin. Ya lu benerin dong. Ntar gua gak ada job lagi. Lu benerin dong. Aduh, gimana nih? Natalia, ah, ini baru gua. Tapi gimana? Kamu, aku lihat auranya abis menikah semakin tambah cantik. Sinar, ya. Bahagia ya kamu sama istri ya? Nah Andre, itu yang gua, lo gangguin tadi tuh. Ah, cowok lo. Sumpah, tadi harusnya udah masuk nih. Dia ngajak ngomong. Harusnya udah masuk dari tadi diajak ngomong. Ya, kamu tadi diajak ngomong gak? Bener? Ini namanya lempar batu sembunyi kodok nih. Nat, gimana Nat? Alhamdulillah baik. Setelah menikah Ani, ada suasana baru? Iyalah, suasana baru pastilah. Pasti ya? Pasti. Kalau misalnya bedanya sebelum sama sesudah nikah gimana? Ya kalau sekarang menjadi lebih baik aja gitu. Jadi ngurusin anak, ngurusin suami. Gitu. Tapi Sule itu kekanak-kanakan atau dewasa sih? Lebih ke manja ya. Oh iya? Oh iya manja. Manja. Gimana tuh manjanya? Jadi gini. Manjanya dia? Iya manja. Jadi kalau misalkan tidur, aku misalkan tidur nih ya. Kamu tidur, dia terus tidur di sebelah? Tidur di sebelah ya kan. Aku tidur, pas aku rada melek dikit, dia lagi ngeliatin. Gitu. Nih, gua kasih tau, gua berteman sama dia tuh udah lama. Sekitar 12 tahun. Itu sempaknya ya, gak pernah ganti-ganti. Sempak SpongeBob. Yang warna kuning udah butek iya, aduh. Iya. Tapi sekarang masih dipakai? Iya katanya gak boleh, ini sayang jangan dibuang ini. Kan aku bilang, udah busuk ini, ngapain? Iya jangan dibuang, katanya itu hokinya dia. Tapi katanya sekarang setelah menikah dia tidur gak pakai sempak. Ya makan udah suami ya? Istri, suami gitu? Istri kan gak apa-apa. Gitu ya? Ya. Disule, suaminya dia. Parah ya. Parah banget. Parah. Masa sepak SpongeBob gak diganti-ganti udah 12 tahun? Kacau orang kan? Iya. Parah. Tapi kamu kenal? Itu dari SpongeBob kan dari Spon itu sampai nyampe jadi Goni itu. Gak diganti-ganti. Coba Ataben. Kasih lagu dong buat Natalie. Ya karena ini spesial kayaknya ya ada istrinya Kang Sule di sini. Iya. Saya mau mencoba menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur sambil menunggu pelanggan yang datang. Ini pelayan tapi bisa nyanyi juga ya? Keren ya. Alhamdulillah. Keren ya. Perkenalkan nama aku Enti Sutisna. Tis. Ya, aku hobinya berkelana. Setiap hari pakai celana, tapi sayang Sintis mukanya rata. Ya. Oke. Okay, saya lihat kompak sekali ya, antara baju dan wajah, kotak-kotak semua. Iya. Aduh, Tis! Aku baper. Tis, nyanyi Tis. Pak Rapi, nyanyi Tis. Oke. Okay. Biar hibur kita spesial tis. Untuk tamu malam hari ini. Ya, sip. Dan juga Pak Andre yang dilapor Pak. Ya. Terima kasih. Lagunya yang enak ya? Iya. Jadi supaya kalau orang-orang yang di sini begitu nyanyi, terhibur. Iya, siap Pak Andre. Jangan sampai lagunya gak apal. Kalau gak apal gimana orang pada mau dengerin, ya gak? Iya, oke Pak. Sini, ayo. Ya, ayo. Ya. Dimulai aja. Pak, saya mau nyanyi loh Pak ini. Iya. Jangan sampai darah tinggi saya naik. Iya. Sorry. Orang mau nyanyi nih, ngomong terus. Maaf. Iya. Saya kan pelawan juga. Iya, maaf. Nes! Orang ini dia ganggu terus. Orang mau nyanyi. Awas. Gitu, mentang-mentang dia yang punya lagu. Nyanyi, Tis. Pak Rapi, siap. Ini ya. Saya udah gak pernah gosok gigi sekarang. Ya. Kan gigi istri saya, gak pengen digosok. Iya, itu dia makanya. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup diri. Bagus banget. Asmara,
Keren banget ya. Maaf ya, sebentar aja. Ini artinya saya agak bingung loh. Biarkan ku mencoba, baru kan menjadi milikmu. Oh, goodbye, langsung ditinggalin. Ya, itu plesetan aja, Pak, itu. Bagus ya. Biar, ya, alhamdulillah. Tis, kamu rekaman, Tis. Udah, Pak, saya, Pak. Benar. Kemarin cuma salah masuk, malah masuk pabrik aci saya, Pak. Jangan dong rekaman tuh di dapur rekaman. Bagus, aku pengen deh diajarin nyanyi sama dia. Oh, mau latihan nyanyi? Iya. Kamu bisa nggak ngajarin nyanyi? Ajarin. Waduh, kalau ngajarin sih saya bisa, cuman ini kan lagi kondisi kerja. Kalau kerja harus perfect. Gak apa-apa, Tis. Kalau ada tamu spesial. Oh, Bos Rapi udah gini. Saya kan yang punya kafe, gak apa-apa, Tis. Kan yang punya kafe. Tapi lain kali kalau misalkan briefing dengerin. Saya kalau misalkan ngajarin, double case-nya nggak masuk. Ya, ajarin yuk. Kalau misalkan mau nyanyi, belajar nyanyi, jangan sama saya lah. Terus gimana? Saya punya teman kalau mau. Tis, panggilin Tis, Tis panggilin. Ya nanti Pak Rapi ini mau main dulu. Ya. Pak Rapi jangan nge-hackling terus ya. Tolong ya Pak Rapi ya. Kalau mau sih saya panggilin, boleh? Siapa? Namanya Mamat Balok. Oh, Mamat Balok. Iya. Kok namanya Mamat Balok? Karena dia menguasai not balok. Oh. Jadi orang-orang mengenal Mamat Balok. Nah. Iya. Awalnya dia Mamat Rante namanya. Karena sering bawa anjing kan. Tapi kan Rante maksudnya bawa anjing. Mamat anjing mestinya. Kalau iya. Nah, dia setelah belajar musik, akhirnya dia ganti namanya Mamat Balok. Oh. Iya. Katanya sih sebentar lagi dia mau jadi namanya Mamat Resleting. Iya. Nama terus ya. Gitu. Panggilin. Boleh saya panggilin, ya. Tapi mungkin agak jauh. Oh, tempatnya. Jauh. Terus ya, gimana apa, dong? 200.000. Oh. Ya. Ada enggak, Nat? Ada enggak? Ada, aku ada. Kalau enggak ada, aku enggak. Oh, dia mah jago, Pak. Mbak Berta, Mbak tahu Mbak Berta? Oh, temennya dia? Enggak, saya nanya, Bapak tahu? Tahu, terus kenapa? Ya, syukurlah kalau tahu, Pak. Saya pikir kamu tahu. Maksud saya, tolong kenalin, saya enggak tahu. Tis, saya kenalin, gampang. Ya. Panggilin, Tis, panggilin. Pak, ini mau. Nih. Ya, Pak Rapi. Panggilin. Bentar, Pak Rapi. Wih. Saya mintanya 200, Bu, enggak usah dihitung lagi. Duit cuma 200, hitungnya banyak banget. Kasih aja udah. Ngeselin banget sih ini istri Sule ya. Ya, kasih. Ya. 100 lagi. Buat apa lagi? Buat saya, masa saya enggak dikasih iya, upah. Okay. Ya. Nenek saya lagi sakit, 100 lagi lah biar pas. malah nama-nama terus. Ya kok ngelunjak lama-lama? Ya kali aja. Ya kan sininya juga istri Sule sekarang udah punya program baru, streaming. Iya. Stripping. Stripping, streaming. Oh iya, stripping maksudnya. Udah 400 cukup. Habis dong. Enggak nyumbang, Pak Andre? Tadi kan saya udah ngasih di situ. Hah? Atau mau pinjam dulu dari saya? Kemarin saya kesini. Ya. Saya, duit saya belum ada kembalian, belum dibalikin. Orang belum bayar. Saya panggilin ya, nanti kesini ya orangnya ya. Cepetan ya. Iya. Bisnis, biasa. Sule, itu si Entis bagus suaranya. Kenalan. Si Intis tuh suaranya bagus, dia suaranya bagus tuh ada yang ngajarin. Oh ada yang ngajarin. Makanya nanti saya panggilin lah kalau mau rekaman nanti di Rans Musik. Abang Vicky, selamat datang aku Bang Vicky. Tahu dong, Vicky Prasetyo itu adalah seorang vokalis band metal ternama kudeta. Jadi kalau setiap gua masuk, kafe ini harus menyambutnya dengan lagu-lagu juga yang berdistorsi. Smile like that, spirit. Sing it! Whoa! Whoa! Oh yeah, this is the cafe Trans 7. Yeah. Cafe yeah. Ada Natalie, wanita cantik dari hati. Sini ada Rapi, tampan dan rapi mempesona hati. Ada Haji Andre. Oh, kayak ini kalung ini. Kayak ada teman. Pak Natalie. Halo. Happy tomorrow. How are you today? How are you today, Natalie? Good. Nungguin Kang Sule. Iya, nungguin Kang Sule. Enggak jadi nyanyi. Emang kenapa sih? Saya udah keluar loh, Pak, ini Pak pengen joget juga. Emang susah kalau jadi anak festival enggak bisa denger distorsi, bawaannya pengen goyang kepala aja. Sehat, John? Sehat, Tunggu. Sayang aku. Hei. Apa kabar kamu? Kamu tahu nggak? Kok tahu sih?
Ya tau lah, kalau udah yang pista tos begini berarti udah distempel. Maksudnya secara hati ya. Udah menjadi pertemanan gitu loh. Eh tau gak? Di dunia ini tuh ada tiga hal yang paling penting tau. Apa itu? Satu, matahari. Dua, bulan. Tiga, kamu. Matahari untuk siang hari, bulan untuk malam hari, dan kamu untuk selamanya. Dan Mak, aku di sini sendirian gini. Bisa ya pinternya gombalnya? Sama itu Mak, di acara sebelah juga kalau ketemu sama cewek sama, gak ada bedanya. Sita. Apa? Ya ampun. Kamu lagi apa? Nama kamu siapa? Siapa? Hani. Hani, itu nama lengkap? Ah, belum lengkap itu. Kamu tahu gak kenapa nama kamu belum lengkap? Kenapa? Karena belum ada nama aku di belakang nama kamu. Bisa ya? Nat, bisa dari tadi Nat. Bisa aja gayung kontrakan. Apalagi? Ada lagi. Ada lagi, Kwi. Rock macan, John. Rock macan. Sikat. Ah. Ayo. Jangan ini tanggung. Aja dua, belum, udah ngeliatin aja dia. Oh, udah cemberut ya. Gue makanya lagi males nih, walaupun gue gak syuting, gue main aja ke kafe sini. Kenapa lu males, kenapa? Gue curiga, kayaknya bininya lagi hamil nih. Kenapa emang? Lah. Uring-uringan begini. Iya bener, tapi cuma bikin bete, kadang-kadang juga ngidam lah. Aneh-aneh ngidamnya. Enggak, lu pusing mah. Kalau istri lagi hamil, lu gak kebagian ya? Hah? Gak kebagian? Lagi. Ya maksudnya gak kebagian dibeliin makanan. Jadi bagian dong. Eh, Fik, lu semenjak udah nikah masih suka DM-DM-in cewek gak? Iya, coba liat handphone lu mana. Apaan? Gak, semenjak udah nikah masih suka DM-DM-in cewek. Lo kalau kali ini udah gak gue DM lagi. Tapi ya maksudnya. Nelayan tidak akan pernah memberikan makan kepada ikan yang sudah ketangkap. Jadi kalau udah di rumah, udah dia di rumah aja. Nah mungkin kita DM-DM lagi kalau cewek-cewek lain. Strategi jala ikan. Tapi password Instagram udah tahu, saling tahu gak? Enggak. Oh enggak. Enggak kayak dia. Kalau enggak kayak, maksudnya kalau dia kan password Instagramnya ada. Kalau kita enggak, enggak perlu password Instagram. Saling percaya ya. Saling percaya. Mana tadi sama Kang Sule sama begitu? Iya, buka Instagram sama gitu. Oh jadi karena enggak, saling percaya. Saling percaya enggak ada orang nanti yang bisa masuk ke dalam hidup. Eh, lu mau ngapain sih? Terus. Hah? Ntar dulu Nat, ini bahaya Nat. Kalau enggak ini, John, udah jangan segala apa aja. Desi Tata nih. Hey. Udah John, ah. Kamu tinggal di mana? Ini baru kemarin ya? Lu gimana sih? Aku siapa? Aku takkan pura-pura. Pura-pura gak sadar. Masih aja ya dari dulu ya. Pak. Udah dong, John. Beli di sini aja. Sini murah nih. Desi Tata yang mana sih? Ya tiket itu. Hah? Desi Tata yang mana sih? Oh yang ini! Gak masuk, gak masuk. Ini! Desi Tata nih! Gercep dia. Waduh! Pinter ya. Kamu di DM-in? Itu di setting tadi DM-nya. Sama siapa? Ya tadi nih ya, DM-DM-an. Ah, tauan aja. Dari hati, cuma kenalan doang gak ada apa-apa. Udah lu segala apa. Enggak, jam 2 pagi. Buset tuh jam 2 pagi, belum tidur. Namanya? Belum tidur masih nge-DM-in cewek. Lah kan Kalina udah tidur, makanya pas kalau Kalina belum tidur. Tapi lu mah kalau nge-DM cewek emang jam segitu ya. Nih ada ya, yang lu kirimin gua nih. Ya. Tuh, Dinar Candy, lu inget gak? Lu kan istri gua lagi ngidam, kalau begini bagaimana caranya entah. Ya, katanya lu gak takut sama istri. Siapa? Nih, Natali nih. Kayaknya dari dulu ya suka DM-DM ya. Hah? Kenapa Nat? Oh dulu Natali pernah di DM? Pernah DM juga. Oh iya benar. Ya dulu mah gue cuma mau ini dong silaturahmi doang ya Nat ya. Gak ada urusan apa-apa, dong itu ditolak lagi sama Natali. Untung nyokap gue gak kenal sama dia. Kalau gak di DM juga nyokap gue. Ah iya, makanya. Jangan begitulah, udahlah. Pokoknya Fik, lu tuh yang benar. Kalau memang istri lagi hamil datang ke sini lu harus benar. Ya iyalah, apalagi istri di rumah. Nah, itu keamanan apa tukang masak sih? Lu ngapain? Kalau masak sendiri sih. Lu ngapain sih? Gen? Laper. Kalau beli di situ mahal soalnya, Pak. Ya, saya izin masak ya. Sekali aja, Pak. Aduh, security. Astaga. Ya buka dagangan sendiri di situ. Eh, kamu kalau ke sini mau pesan apa, kamu pesan aja. Terpilnya. Aduh. Iya, pesan aja. Boleh, kamu mau pesan apa juga. Begitu ya kamu ya. Silaturahmi aja, biar kamu kan ada yang beli. Aku sengaja memainkan ini biar nanti rame kafe kamu gitu loh. Aduh. Kacau, udah kamu kan di DM sama Vicky. Kamu kasih lagu buat Vicky Prasetyo. Astaga.
Eh Vicky, kalau misalnya udah punya istri tuh jangan DM-DM gitu. Tahu gak boleh tahu. Itu cewek vokalis di DM-DM, bener gak Natali? Iya, belum tobat-tobat nih. Bukan. Gak tobat dong, Vicky dari dulu masih gitu aja. Lalu udah tobat belum? Dulu ngedeketin Natali waktu kapan? Ya dulu kan dia minta ngajarin nge-rap. Mana ada. Coba. Gue lihat tadi DM Instagram lu gue lihat banyak. Coba kalau lu memang enggak ada apa-apa keluarin. Lu enggak masalah. Di hati gue cuma ada Kalina Oktarani Prasetyo. Coba lu tidak keluarin. Pernah ada siapa-siapa. Kalau yang lain ya itu hanya sosialisasi provider. Ya tidak ada urusannya dengan apa-apa. Tidak ada apapun. Cuma Kalina ini sekarang istri saya pasti nonton di rumah. Jiwa saya, hidup saya hanya untuk istri saya tercinta. Jangan suka tapi gitu. Maksudnya Vicky tuh udah dari lama loh aku kenal. Masih gak? Udah jangan gitu-gitu. Ini demi Allah ini sih kalau gue kasih lihat. Siapa nih? Temen itu dari Nepal. Ini siapa orang India? Tobat Vicky. Ya cuma temenan doang Nat. Masa orang temenan gak Bo? Udah umur berapa sih? Jangan begitu dong. Bentar Vicky, orang ya, jadi. Vicky udah umur berapa coba? 39 my age no. 36. Lu ini maksudnya apa nih? Oke babe, just come from gym. Itu apa maksudnya? Ada lope-lopenya lagi. Ya untuk mengingatkan mungkin ya. How can I forget you? Will I forget you? Lu ngajak ke gym ngapain nih? Ya bukan itu lagi olahraga dia. Udah kenapa sih? Ini pada dalam banget. Tapi ini sih banyak emot-emotnya ya. Ini gua akuin ini mantep nih. Centang biru semua lagi. Ya itu mah karena itu kan dia maksudnya dia public figure juga dari India. Cuma kita biar ada hubungan dua negara yang terjalin baik gitu loh. Buat apa? Antara Indonesia sama negara. Nih. Udah jangan digituin juga dong. Jangan di jum-jum lu ah kayak orang korban tabrak lari lu di jum-jum begitu. Itu lo mau ngajakin main film India? Bukan. Kita mau janjian mau naik gunung di Nepal. Jauh banget naik gunung pengen Nepal. Itu ini pasti lo lagi liat-liat dia. Lu jangan lihat. Lu jangan ngeliat-ngeliat DM. Ntar WA lu ada di sini lu. Buka lu. WA lu. Kak Kalina suka ngeliat handphone enggak? Enggak dia mah. Kalau Natali, kalau sama Kang Sule suka buka-buka handphone enggak atau privasi masing-masing? Ya, sama-sama saling udah nih. Itu pasrah aja. Jadi kalau siapapun yang nge-DM Sule bisa baca? Bisa baca. Gitu. Kalau lu gimana? Sama istri terbuka gak? Terbuka. Ah udahlah kalau masalah rumah tangga ngobrolin di kafe terlalu serius males gua. Eh mau kemana lagi lu? Tinggi banget, Mas. Iya. Aku Mamat Balok. Mamat Balok. Oh, ini Mamat Balok. Iya. Ini bawa apa ini? Aku bawa alat-alat katanya aku disuruh ngajarin vokal. Ke sini. Coba mau lihat sini. Biar bisa lihat sempat. Coba lihat. Ya. Makasih ya, Mas ya. Tinggi banget. Iya. Betulan aku kan tempat aku lagi banjir, Mas. Lagi banjir jadi akunya ini, Pak Natali. Dad, lu katanya mau latihan. Pak Natali, halo. Vokal. Ini guru vokal kayak begini gayanya. Ini yang kenalannya Sule Sutisna itu ya? Entis, kenalan Entis. Iya. Entis tadi manggil kamu kan? Itu kenalan ini. Aku banget. Entis mana? Entis. Ada, udah nanti aja dulu. Nanti. Panggil aja. Ya. Saya aja panggilin Entis ya. Saya panggil Entis. Gak usah, aku tahu dia lagi tengkurep tadi. Oh lagi tengkurep. Oh. Eh, kamu ajarin Natali nyanyi. Iya itu dia makanya. Sini kamu, ayo. Kamu harus hargain orang dong. Yuk, langsung yuk. Kamu harus hargain orang, ini Mamat. Ini ya, Bu Natali ya? Iya. Iya. Kamu hargain orang. Ya Allah. Bapak kan guru vokal ngapain bawa timbangan, Pak? Ini untuk suara. Ya. Oh, mengukur suara. Mbak, sini dulu, Mbak. Ya, tangannya dulu. Coba bilang, sini dulu, sini. Oke, coba bilang. Ya. Ya. Oke. Berapa Mas? Masih pales, masih pales. Pales ya. Do 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 re mi fa sol la si do 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 mas, itu ya. Suara kan dari tenggorokan, ngapain dari tangan? Ini Mas ada hitungannya Mas. Oh. Jadi kalau pales tuh kelihatan Mas di sini. Jadi kan ada garis gini. Kalau misalkan garisnya ya itu pales. Oh. Ya. Ini I said do. Ya, yuk coba. Do. Aduh. Ayo coba. Nggak kuat, kamu lihat wajahnya. Lihat wajahnya
pelatihnya. Duh. Udah bisa. Cepet ya. Ya. Cepet banget ya. Hmm. Ada apa lagi sih Mamat Balok bawa apanya? Apa sih? Di... Merah banget sih. Maaf, tangannya dulu diukur dulu. Mas ini kan nyanyi, Mas. Ya. Nyanyi. Buat apa? Nyanyi kan perlu kostum. Nanti kalau misalkan dia pesan ke aku lagi kan ukurannya udah ada. Oh Mas, kalian nyanyi kostum? Iya gitu. Banyak amat kerjaannya. Ini kok belah tengah gini sih? Mas, maaf nih, udah divaksin belum? Udah. Udah ya, yuk belajar nyanyi ya. Kenapa kamu tanya dia udah divaksin? Ya takutnya dia ada ini. Enggak, wajahnya kayak sakit tipes ya. Apalagi sih Pak Mamat? Kayak ribet banget ya. Iya. Oke. Okay. Kenapa ada antena TV mau ngajarin nyanyi? Ini untuk getaran suara, Mas. Mas security enggak tahu apa-apa pasti. Udah. Ini Mamat Balok ini profesional. Coba. Okay, semua okay. Sama dia udah coba. Ini aman nih, Pak. Aman. Coba nyanyi satu ini. Oke, okay, nyanyi ya. Ya. Dikit aja dikit. Oh. Oke, okay, cukup segitu aja. Maaf belum nyolok gininya. Pantes. Ada colokannya. Di tangan ya. Oh dicolok. Ya. Yuk. Jadi nanti getaran suaranya itu akan ketahuan berapa sen ukurannya. Berapa sen? Iya. Berapa hertz sekali? Berapa sen ukurannya. Jadi ketahuan. Dia tuh di tenor, bariton atau di mana. Ya. Coba. Pak ini aman, Pak ini tau. Apa-apa. Apa-apa aman. Ya. Mas, kalau saya sengkat jatuh nggak Mas? Jatuh dong. Jatuh ya. Jangan dong. Eh, hey, ada Pak, ada garpunya. Ada garpunya loh. Kok ada garpu loh? Ini apa ini? Bahaya ini. Malu Mas kalau misalkan jalan, kan aku suka pulang malam. Suka yang iseng godain aku. Iya, jadi aku kan udah siap-siap lah gitu. Jadi orang-orang juga nggak tahu gitu. Oke, okay, silakan lagi. Ya. Oh. Nempel dulu kupingnya dong. Ya Allah laki okay. Gue. Pak kalau ada apa-apa okay. Kabarin aja Pak. Mbak mau latihan vokal gak? Mau latihan vokal ayo Mbak. Amat Balok. Okay. Mau curigakan dong. Mau. Suara satu, suara dua. Kamu tuh lihat wajahnya tuh, kamu konsentrasi dong. Oke, okay. Yuk. Udah cukup? Do, re, mi. Kenapa sih lu ngeliatin gua? Ngeliatin gua takutan mulu. Di sini. Lagi setiap kan gua takut sini, mulu. Kenapa sih? Lu jangan ganggu. Biarin. Oh. Yo. Do, re, mi, pa, sol, la, si, do. Yo. Kamu melihat wajahnya dong. Do. Ini melecehkan aku loh sebagai coach. Sabar. Masa aku sebagai coach vokal aku diketawain begini loh. Ini melecehkan loh. Iya, Mas. Kredibilitas saya sebagai coach ya, loh. Maaf, saya yang punya kafe, saya ya. Minta maaf ya. Mas yang punya kafe. Ya, jangan gitu dong. Iya, maaf. Ada kopi enggak? Iya, sabar. Eh, ayo. Ayo lagi. Hey. Ini mau ngopi pala. Mojok di situ berduaan. Eh, Mas Piki yang oh ini yang suka di TV itu ya? Iya. Tahu oh, Pak Mama tahu enggak? Tahu, sekali. Yang sering masalah itu kan? Iya. Mas Piki, ih ganteng loh aslinya loh ternyata. Ini grup vokal. Iya, kamu belajar iya. Kan? Saya mau ngusir setan. Masa ngusir setan tepat. Mau belajar kan? Ayo enggak apa-apa. Ayo, ayo sini belajar. Saya pengen juga Mas, boleh enggak? Boleh bareng-bareng. Saya juga bareng, boleh ya. Oke, boleh, eh, boleh. Ayo sini saya belajar vokal. Ini Mamat Balok, belajar vokal. Oh, Mamat Balok yang grup vokal ternama ya. Itu. Iya, Mamat Balok. Oke. Okay. Kamu nanti yang nyanyi ya, burung kakak tua. Bagian burung siapa? Dia yang nyanyi. Oh iya. Kita, ya. Kamu tuanya. Nah, ini cuap, cuap. Wah, ini kamu ya. Ya, oke, okay, oke. Okay, ya. Okay. Ya. Oke okay, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. 1, 2, 3. Burung kakak tua. Wah. Hinggap di jendela. Cuap, cuap. Wah. Nenek sudah tua. Cuap, cuap. Wah. Giginya tinggal cuap cuap buah. Baik. Apa? Oke ya. Masih dari tadi sih cuma buah buah. Lagi dong sekali oh, lagi. Mau yang lain. Iya. Pindah. Pindah. Sana. Nah, yang terakhir nih. Oke. Okay.
Oke. Okay. Nah, pasti ini dia kebagian wah. Oke, dia paling pertama ya. Iya. Ini sebelah sana, Pak. Sebelah sini. Nah, yang pertama nih. Kalau udah pertama udah pasti beda. Topi saya bundar. Topi saya bunda. Maksudnya gini, takwa kuwal ya. Takwa kuwal. Ucis. Ucis. Iya. Ya. Lu dengerin. Ya, ya. Ya. Ya, harus ada penekanan karena endingnya di kamu. Di kamu. Iya. Iya. Ah, oke. Okay. Yuk, ayo Mbak. Ayo. Topi saya bunda. Takual kual kucis. Iya. Kurang tinggi. Iya. Nah, lebih, itu. Lebih tinggi. Iya. Nah, lebih cepat lebih cepat ya. Apa iya. Daripada hia mendingan wah, mendingan gitu. Enggak bisa beda lagu dong. Iya kayak kuda, Pak, kayak kuda Australia begitu. Kamu kan yang menganggap kayak kuda, aku enggak kok. Kamu anggapnya kayak apa? Hah? Kamu anggapnya kayak apa? Ayam loyla. Pak, bisa ganti enggak jangan hia? Apa gitu? Apanya? Ya, maksudnya jangan hia gitu, Jak. Ada enggak yang kok ini dia banyak kamu jangan gini gitu. Mamat Balok. Mamat Balok. Ya, ya, coach lo gini ya, gini ya. Iya, coach. Oke. Okay. Topi agak cepatan ya? Topi saya bunda. Kual-kual kucis. Iya. Ya. Tiga, empat. Topi saya bundar. Takual-kual. Kucis. Iya. Topi saya bundar. Takual-kual. Kucis. Iya. Topi saya bundar. Takual-kual. Kucis. Iya. Nah, maaf. Iya. Iya. Belum dong. Belum. Semangat. Belum. Ajarin. Harus sama. Kalau nyanyi bareng-bareng itu harus sama. Nggak boleh beda. Jangan menonjol sendiri. Ini mau menonjol sendiri. Jangan dong. Kamu kan laki-laki. Di BBB aja suaranya diedit. Dia mah bukan suara bener. Itu kan rahasia pribadinya dia, oh, gitu ya. Iya. Tolong ya, aku tuh gerah kalau gosip-gosip. Jangan ya. Oke. Lagi ya, lagi ya. Oke. Okay. Top. Ya. Oke ya. Ya, oke, oke. Oke. 3, 2, 1. Itu ya. Oke ya. Oke ya. Gimana? Cara pengajaran aku bagus, lumayan ini, bagus ya. Banget. Iya. 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 Tuh lihat tuh, pergi aja. Tuh, pergi aja. Hey, dia terkesima. Dia terkesima. Saskia. Terkesima. Kamu kemana, Zaz? Saskia apa? Nama, tanya namanya Saskia bukan? Nama kamu siapa? Saskia. Dia apa lu? Ribut banget. Apa sih? Mas ini mukanya mas, tadi gimana mulai awalnya? Tadi aku mau beresin ini tapi ini. Terus. Ini. Aduh. Ayo aku tangkap. Maaf ya aku repot ya. Tapi kan Natalie udah belajar. Kamu gak apa-apa kan? Iya. Yeah. Ih jangan gitu nanti suami kamu marah loh. Iya. Yeah. Natalie, kamu udah diajarin sama Mamat Balok. Coba ini nyanyi. Udah bagus loh. Coba kita tes bisa nyanyi. Coba. Coba tes nyanyi. Atta, kasih musik buat Natalie. Kasih musik. Ah, belajar vokal teriak-teriak. Saya kebagiannya cuma... Ya, ih, kalau enggak ya satu sabar. Lagi. Ini Sule mana sih nggak balik-balik nih? Ah, udah jam segini lagi. Mana Sule? Security lah, suruh security nyusul. Ya, Tis mana Tis? Tis nggak tahu saya. Ah, Tis nggak ada. Kalau Sule kan masih balik di sana, masih kerja. Oh, kalau Sule mah masih kerja ya? Kalau Tis mah belum pulang. Udah tutup aja lah ini capek lah. Tutup aja kafenya nih. Udah lah, udah jam segini juga. Aduh, tutup. Besok karyawannya pada kemana? Hey, awas. Ayo pulang. Wah, ini Sule. Pulang. Lu dari mana? Dari mana? Kayak lu mirip sama yang pemburu vokal nih, tadi nih gua liat nih. Abis syuting gua. Syuting dari mana lu? Syuting sama PJ Klasik. Lah, Gak hari ini. Ini Sule. Ini mas Sule. Tadi guru vokal yang suruh saya suara ngegerung siapa itu. Beda lagi tuh. Beda, ini agak pendek nih. Kalau tinggal tinggi tuh. Baju lu kebalik. Iya, buru. Baju kebalik lagi. Buru. Buru. Duh. Udah tadi ada guru vokal, gak ikut sih tadi. Iya makanya, ini udah jemput. Aku nunggu sini tadi. Udah ini kasih tahu sih, Sintis ini, Sintis gak pulang. Besok pecat aja kalau dia gak pulang beginilah. Jangan, gak ada lagi program, masa udah dipecat. Ini siapa kan, Sintis. Ya, dia kan teman saya. Udah, pecat lah kalau memang begini caranya sih. Terus bagaimana? Saya mau ngajak pulang ini. Udah, tutup dulu kapenya dah. Kan Sule, foto ntar ya. Taruh gini kan Sule. Foto dulu kan Sule ya. Ini kapenya sampe resin. Ya, gak usah foto aja.